Okay guys, assalamualaikum. So video ni Yami dia punya pencerahan awal supaya nampak idea apa tujuan video ni. Okay, video ni Abang Gar botnet X-Max standard original. Okay, tak usik apa, semua original kilang dekat mesin BRT dan juga dekat mesin EC Shop. Okay, kilang claim X-Max 250 kad 7000 RPM 22 horsepower. Okay, 22 horsepower. Mungkin dalam video ni Abang Gar ada sebut 7500 ke apa. Yang tu tadi Abang Gar terlupa. Bila duk buat video jenis video spontan ni, Abang kena faham, kita terlupa. Tapi memang data ada, Abang Gar akan sertakan dalam video ni, data sheet ni. Lepas ni 22 horsepower dekat 7000 RPM, memang dia dekat. So tak logik macam hampa cerita hampa naik motor dia dekat 8000 ke 9000 ke resistance, memang tak logik. Dan ok, so Abang Gar run dekat mesin dyno BRT memang betul dekat 7000 RPM. Dan mesin dyno BRT ni inersia bacaannya HP dia kilowatt dia tak boleh ubah. Ok, so kita terus ambil pickup RPM. Abang tengok video ni, pickup RPM, RPM semua jalan terus. Kita pull dapat 19.8 kata silap ataupun 19.6 lah, hampa tengok lah yang tu. Okay, so dekat sini hampa kena tengok sampai habis video ni apa yang Abang nak sampaikan. Okay, dekat mesin EC Shop dia pick up RPM dia ikut roller punya calibration speed tu, so dia tak akan dapat macam mana mesin roller 200 kilo, 380 kilo dengan 200 kilo, dia tak sama. Tapi bukan kita nak tunjuk mesin dyno tu bagus ke apa ke, kita nak bagi benchmark supaya hampa faham. So harap video ni geng-geng X-Max dan juga apa juga motor pun hampa faham, dapat idea apa itu berat roller, apa itu inersia, apa itu bacaan horsepower. Okay, kita tak mau tahun 2021 lah hampa masih tak faham, dengan confused dengan bacaan horsepower ni. Horsepower tu number ya. Okey, yang penting motor smooth, pulai terus jalan, tak mahu ada bobok, tak mahu ada helikopter. Alright. So apa kata tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum guys. So pagi ni hari ke-9 PKP. Okay, kita tengok 21 Januari 10:30. Allah tak nampak. Okey. So kita nak run X-Max 100% standard. Mileage pun baru 36 km. Semua standard. Tunjuk Ewan mileage 36 km. Okay, semua standard. Kita nak run dekat dyno BRT. Kita nak ambil benchmark horsepower dia berapa lah. Sebab dalam dalam Yamaha punya website kita dapat X-Max 250 standard 22 horsepower dekat 7500 RPM kata saya. So nanti saya akan sertakan dekat apa data sheet daripada Yamaha tu, so kita boleh compare. Bukan apa, kita nak ambil benchmark ni sebab bagi mudah bila X-Max yang main tukar ECU, yang main tukar exhaust, yang main tukar apa benda yang dapat upgrade. So kita ada benchmark dia lah. Sebab sebelum ni ada yang geng-geng X-Max yang main dyno, sebab sebelum ni kita pakai mesin EC Shop, so dia punya data tak, maksudnya bukanlah dari segi data untuk geng-geng Y suku RS ni mereka dah faham lah. Tapi geng X-Max ni dia baru lagi dari segi kita nak dapatkan data tu. So saya gunakan mesin BRT, yang data dia tu lebih tepat lah. Tapi sebenarnya data ni hanya on paper, horsepower ni hanya on paper. Cuma kita tak mau kita tak mau educate orang, maksudnya motor tukar ECU naik 8 horsepower tak logik lah, motor tukar exhaust naik 10 horsepower tak logik lah. So dekat sini kita akan ambil benchmark X-Max standard. Memang 100% standard motor ni baru keluar 3 hari. Hari ni baru kita ada kesempatan untuk adjust mesin BRT ni bagi panjang dia punya kedudukan dia, bagi panjang untuk kita run X-Max. So kita cut video ni bat, sekejap kita sambung balik bila kita dah run dyno. Okay, so kita sambung balik guys. So kita nak run dyno. Okay, apa yang best dalam mesin BRT ni, first kali dia punya inersia dia untuk bacaan horsepower kita tak boleh ubah. Okay, so untuk X-Max macam biasa kita kena off dengan TCS baru kita boleh run dyno lah. Kira dia akan cut lah. Alright, okay, kita off dulu, tekan lama dia akan off TCS dia. Okay, TCS off. So kita terus start. Okay, kita start. Cuba tengok tengok kat screen bat, tunjuk kat bawah di screen. Okay, tunjuk di screen. Sebab bila kita start engine, RPM motor terus jalan. Okay, mari kita tengok RPM kat sini. Sama, jalan tak?
Nampak RPM sama lah 1600. Dia lebih kurang 1600, 1500 nampak tu. So itu kelebihan mesin Renault BRT. Dan AFR dia dibaca dalam skrin tu. Oi, tunjuk kat skrin besar abad. Alahai, cameraman saya memang gagal lah. Okay, okay. So speed auto pun kita boleh baca kat sini. So kita boleh tengok. So sekarang ni tujuan kita, kita nak ambil benchmark untuk horsepower lah. Horsepower dan AFR mesin BRT berapa untuk X-Max 250. Sebab dalam Yamaha bagi on paper 22 horse. So kita tengok dekat sini berapa horsepower. Alright. So kita dah run dyno, kita dah dapat dia punya result dia. Okay, result dia kita dapat lebih kurang sama, cuma beza dia kita start pull daripada daripada RPM berapa. Okay, kita start pull daripada RPM berapa. So kita tengok kat sini dia punya bacaan dia. Saya clear view, saya boleh nampak satu. Okay, so bacaan dia dekat sini kita dapat 19.38. Okey, bacaan dia 19.38. Okey, 19.38 kad dekat 7500 RPM. Okey, dia punya RPM kad dia 7500 RPM. So saya assume betul lah 7000 RPM lebih kurang macam tu. Saya assume betul lah mungkin original motor dia punya kad dekat kawasan yang sama dalam spec sheet yang Yamaha bagi dari Google tu. Kita akan sertakan dalam video ni nanti. Dan kalau kita tengok AFR dia, cuba tengok graf bawah tu, tunjuk lebih baik yang ke bawah tu. So AFR dia memang dekat hujung RPM pun minyak cun lah. So yang line hijau tu target AFR kita 12.9. So dia ada ikut lingkungan tu lah. So kita full throttle, lock throttle pun tak ada masalah lah. Okay, dan AFR untuk X-Max ni kita pakai vacuum lah. Kita pakai vacuum, kita baca melalui apa, vacuum lah. Sebab mesin Dyno BRT ni kita ada dua sensor, boleh baca depan dengan belakang. Okay, ni sensor depan. Okay, tapi exhaust ni, exhaust standard tak ada sensor depan. So kita pakai sensor belakang. Bak, boleh tunjuk apa bak sensor belakang bak? Vacuum. Vacuum. Okay, so harap kawan-kawan semua dah dapat benchmark untuk X-Max standard kilang 19.38 horsepower. Okay, 19.38 horsepower. So bila anda tukar ECU, anda tukar apa benda pun, kenaikan dia tu lebih kurang 1 atau 2. Naik tukar exhaust mungkin naik lagi sikit kan? Dia peningkatan horsepower tu lebih kurang macam RS dan juga Y15. InsyaAllah sehari kalau ada masa, saya akan mau naik motor ni ke mesin isi shock pula, yang mana roller dia 380 kilo, yang ni roller 200 kilo. So kita boleh nampak perbezaan dari segi dia punya ni. So jangan salah faham, sekali lagi saya nak terang, bukan nak kata benda bagus ke tak bagus, cuma nak abang hampa macam mana bacaan horsepower kita kira tanpa kita tipu inertia. Ok, sebab apa ramai yang masih confused, sebab apa ada setengah tu bukan aku tahu apa, geng-geng ni saja, ramai lagi lah, maksudnya geng Y suku pun still confused sebab lepa compare spec 57 cam buat dekat kedai ni dapat 16 horsepower, buat dekat kedai ni 20 horsepower. So dia duk assume 20 horsepower tu laju, sebenarnya yang 20 horsepower tu mungkin dari segi inertia roller tu, tuner tu ubah, ataupun memang roller tu ringan. Sebab kita kena ambil benchmark mesin Dyno yang
tepat. Tapi sebenarnya macam saya sebut tadi, bacaan Hosoro hanyalah pedoman. Okay, bye. Thank you very much. Rezeki kita ada S-Max standard, engine standard, tukang air filter, tukang ECU umur M5. Okay, tukang ECU umur M5. So saya dah run dyno. Sebelum ni motor ni pun saya dah run dyno, tapi dia ada tukang exhaust lane. So bila dia tukang exhaust lane, kali ni dia main pakai exhaust lane pula, exhaust standard. Dia tukang pakai exhaust standard kali ni. So macam tadi saya habak, motor saya 100% standard, tak tukar apa, dapat 19.8. Okey, so motor ni okey, motor ni kita tengok kat sini. Okey, kita tengok kat sini. Okey. Sebelum ni yang saya dyno, saya tak usik apa-apa tadi, table dapat 20.87. Of course lah, sebab apa, RPM dia anjak lebih. Okey, RPM dia boleh pergi lebih. Macam ni kita tengok RPM dia 8300 RPM kat sini hujung ni, tengok. Okey, walaupun kita anjak pergi sampai 9000 lebih pun, tapi motor takat mampu 8000 lebih ya. So saya dyno, saya kutip dapat 21.57 paling tinggi. Okey, result paling tinggi 21.57. Okey, so satgi kita akan pakai table ni lah. So tengok gerah dia banyak kali saya run. Okey, apa yang best dia? Tadi saya tanya tuan motor, okey. Saya tanya dia maksimum RPM berapa ribu RPM yang dia biasa dapat? Sebab sebelum dyno saya tak tanya langsung. So dia kata kat saya lebih kurang dalam 8300 maksimum RPM. So maksudnya tu pun dengan bantuan bila dia turun bukit. So bila kita tengok kat sini, nampak mesin dyno ni dengan bacaan motor dia memang tepat lah, 8300 RPM. Alright. Okay, so dekat sini macam dia kata, bila dia naik jalan landai, jalan biasa, tak sampai dekat 8000 RPM. So kat situ kita boleh nampak power motor tak cukup, ataupun setting roller tak ngam lah. Yang tu pomen kena setting kan. So dengan adanya gerah dyno yang bacaan macam ni by RPM, tengok daripada dia tangkap RPM ni daripada 1800 pun dia dah tangkap lah. Okay, dengan tadi saya tunjuk dekat owner motor bacaan RPM handphone, kita boleh tunjuk sini lah. Alang-alang tunjuk sini kan. Apa tengok, pergi apa tengok kan, kita tengok bacaan dia. Okay, dengan mesin dyno sama, tak ada beza. Okay, kita tengok besar, kita tengok. Okay, okay, apa tengok tu 1400 eh, tengok sini boleh pak. 1400 eh. Tengok, tengok di meter di umur M5, tengok di umur M5 ni. Tunjuk dia bawah. That's why dia boleh tangkap per RPM dia. Nampak? Di sini. Nampak? Di sini pun sama. So bacaan AFA dia tengah sini, Pak. Sini, Pak. Nampak? So bacaan AFA dia akan dapat tune lah. Alright. Okay, ni dia pakai roller ringan ni. Tu yang timing dia jadi macam tu. Alright. Okay. So saya harap apa jelas dah. Hampa nampak motor X-Max original, tak tukar apa, exhaust semua standard, ECU standard, dia cut dekat 7000 RPM, 19.8 horsepower. Okey, motor yang dah dah tukar ECU, walaupun kita angkat RPM dia naik tinggi, tapi dia punya power ini antara tu saja. Okey, power ini antara tu saja, dia naik sampai 2157. So lebih kurang dalam 1.8 lah horsepower ataupun 2 horsepower. So macam ni logik akan manusia. Okay, logik akan manusia. Kita tukar dua benda naik terang tu. Tak logik dia akan naik sampai 28, 25, 26.
Alright, so kita tengok graf dia pun, minyak pun daripada kering kita turun sampai dapat target kita. Yang kuning tu last run, second last run yang kuning tu, nampak AFR dia cun dekat target kita 12.9. Dan smoothing dia pun saya pakai 4 saja lah. Saya tak pakai smoothing bagi nampak graf tu cantik lah. Sebab apa, kita boleh je nak bagi graf ni nampak melengkung elok, kita ubah smoothing ni, tapi kita tak mau. Sebab apa, kita nak bacaan, kita bukan nak tunjuk cantik ke orang. Okay, so guys, thank you very much. Nak bagi owner masuk, owner tak mau masuk. So apa, tengok yang ni sudah. Okay, cut. Kita nak run dyno ni dekat BC shop. Kita nak tengok bacaan inersia dia sama ke tak sama. Okey, bacaan dia sama atau tak sama dengan BC sebelah tadi. Kita dapat 19.8 menunjuklah. Okey, so guys, macam dari segi bacaan ni pun sebab bangga pun tak ingat kan. Tu hangpa tengoklah, macam kalau tak silap abang kan, tadi abang kan cek balik dalam apa Google, X-Max kat dekat 7000 RPM. So memang betul, BC Dyno BRT pun kalau hampa tengok balik graf dia tadi, memang kat dekat 7000 RPM. So memang tepat lah dari segi BC BRT tu. So BC Shock ni dia RPM dia tak sama macam BC BRT tu. Kita kena calibrate by roller. So tapi tak apa, kita yang penting kita nak tengok bacaan horsepower tu. Kan, peak dia dekat berapa. Sebab peak dia pun mungkin akan susah sikit, tak boleh dapat macam mana mesin BRT. Sebab apa, dari segi mesin shock ni, mesin Thailand ni, okay, mesin Thailand, keluaran dari negara Thailand ni, dia kena calibrate bila by roller, bila kita bergerak motor. Okay, so but sambung je video ni, tak payah duduk. Alright, okay. So kita boleh tengok kat sini bacaan untuk mesin ECU shock, sebab calibration roller dia by RPM. So kita dapat kat sini 18.09. okay, 18.09. so hampa tengok tadi roller dia nak berjalan macam mana, roller 380 kg, hampa tengok macam mana dia nak bergerak, nak berjalan. So hampa boleh tahu dah macam mana benchmark dia. Kalau kata contoh abang gar dyno motor hampa dekat mesin ni, roller 380, dia punya peak power dekat 6000. Dia cut terus dah dekat mesin dyno. Tapi di sini dia cut 7000 jugalah, sebab kita bukan cut mesin dyno, kita cut RPM motor. Okey. So harap apa faham, hampa jangan confuse. Okey. Yang ni semua 100% standard. So kalau kata contoh X-Max hampa main dyno kat mesin ni abang gar dyno, benchmark dia untuk motor standard adalah 18 horsepower. 18.09 benchmark dia. Okey. Kalau kata contoh abang gar dyno kat mesin BRT, benchmark dia untuk standard motor 19.6 kot tadi, lebih kurang kan. Okey. So kalau boleh lah untuk geng X-Max, lepas ni abang gar akan dyno kat mesin BRT je kot, senang kan. Sebab apa, bacaan dia lebih tepat untuk spek-spek anda. Spek sebab apa, yang abang gar suka buat perbezaan macam ni sebab untuk bagi hampa faham macam mana bacaan horsepower tu diambil.
Okay. Dan setiap mesin dia punya pengiraan inersia dia berbeza. Macam Abang Gar, honestly, Abang Gar suka buat kerja dekat mesin shop ni. Walaupun dia punya nak tengok minyak dia apa semua susah, tapi disebabkan roller dia 380 kilo, yang tu menyebabkan Abang Gar senang buat kerja. Pasal apa? Motor takkan ada bobok. Bukanlah maksudnya, bukan takkan, macam mana sekejap hampa kata ni pula kan, senang buat kerja, senang buat kerja lah, maksudnya boleh kutip bawah, boleh kutip atas, motor pulas terus ada. Dan bila kita tengah laju tutup minyak, pulas balik pun ada. Sebab apa? Dia akan macam atas jalan raya. No, bukan kata kita nak ni apa, kita buat video, kita nak kata kita pandai ke apa ke, kita pun masih belajar kan, masih belajar. Tapi apa yang kita nak kongsi kat sini sekadar perkongsian. So kalau kata hampa rasa benda ni tak betul ke apa ke, kami minta maaf siap-siap. Kami pun susah benda-benda zaman law ni, kita nak, kita nak nak cuba nak kongsi apa yang kita faham. Tapi itulah dia. Alright guys, so untuk geng S-Mac, hampa dah ada benchmark dah. Mesin isi shock bangar, terang dia macam ni. Mesin tu BRT beza, different dia. Pasal apa? Pasal pusingan roller tu dia berat. Sebab apa? Hampa kena faham, kalau mesin dyno tu roller dia 200 kilo, sampai bila pun dia 200 kilo, dia takkan boleh jadi berat. Baca inersia dia tu. Okay, so mai bangga nak kongsi sikit dengan hampa mai. Tunjuk dia bawah. Tunjuk dia bawah. Okay, ni hampa tengok 18.09. Okay, 18.09, graf dia macam tu. Okay, dah tengok. Okay, so macam bangga kata, mesin dyno Thailand ni dia boleh ubah bagi horsepower ni naik dengan mudah. Okey, ke contoh tadi 38 tu Abang Gabu 42. Okey, ni Abang Gabu tak run dyno ni. Okey, apa tengok. Baru hampa faham. Mesin dyno lain pun saya boleh buat. Bukan tak boleh buat. Okey, hampa tengok ni. Abang Gabu tekan update dah. Nampak jadi 19.99. Nampak tak? Okey. Semua sama macam Anas. So kita ulang balik sekali lagi, kita ubah balik. Macam Abang Gar, Abang Gar memang bila dyno, Abang Gar takkan usik keyboard ni. Sebab apa? Kita tune motor, kita bukan tune mesin dyno bagi laju. Faham tak? Okay, apa tengok ni, Abang Gar update. Nampak dia dapat 18 balik. Okay. So kalau kata tuner hampa duk main keyboard mesin dyno punya ni sambil dia duk ni, hampa faham lah, dia duk tune mesin tu bagi laju, bukan dia tune motor hampa bagi laju. Tapi last but not least, horsepower hanyalah bacaan. Tujuan video ni dibuat sekadar untuk benchmark hampa. Maksudnya motor standard tera ni, tukar ECU dapat tera ni, tukar exhaust dapat tera ni. Okay, so hampa dah tahu dah. Contoh misal katalah hampa ada dyno kat tempat lain, okay, ataupun dyno kat Abang Gas ni, tiba-tiba hampa motor standard tukar ECU lah, dapat 28 horsepower, agak tidak logik lah. Dapat 25 horsepower, agak tidak logik lah. So tukar ECU ni selalu dia akan naik 1 ke 2 horsepower. Tuner hebat macam mana pun tera tu je. Tukar exhaust dia naik sikit lagi, tukar air filter dia naik sikit lagi. Dia takkan naik gila-gila om ya. Alright. So kepada semua rider-rider, harap hampa faham bacaan mesin dyno tu macam mana. Nak compare boleh mai. Kita ada dua mesin dyno. Di luar pun hari ni geng-geng LC meneru. Okey. Depa mai run dyno depa punya LC. Okey. Okey, assalamualaikum.